Selamat datang di channel Index 08 di berita seputar olahraga. Berikut adalah hasil turnamen badminton Sudirman Cup 2023 di babak grup hari Selasa 16 Mei 2023 beserta jadwal timnas dan daftar klasmen. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di kategori tunggal putra, pebulu tangkis nasional Jonathan Christie menang melawan pebulu tangkis asal Jerman Fabian Roth dengan skor akhir 21-18 di set pertama dan 21-17 di set kedua. Kemudian di kategori tunggal putri, pebulu tangkis nasional Gregoria Mariska Tunjung juga menang melawan pebulu tangkis asal Jerman Yvonne Lee dengan skor akhir 21-8 di set pertama dan 21-14 di set kedua. Selanjutnya di kategori ganda campuran, pasangan pebulu tangkis nasional Rinov Rivaldi dan Vita Haningtyas Mentari juga berhasil menang melawan pasangan pebulu tangkis asal Jerman Jonas Ralfi Jansen dan Linda Effler dengan skor akhir 21-19 di set pertama dan 21-7 di set kedua. Selanjutnya jadwal timnas hari ini di sektor ganda putra, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melawan pasangan pebulu tangkis asal Jerman Mark Lampfus dan Marvin Siddel jam 11.35 waktu Indonesia Barat. Serta di sektor ganda putri, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti melawan pasangan pebulu tangkis asal Jerman Stine Kuespert dan Emma Mozinski jam 12.25 waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini adalah daftar klasemen sementara Sudirman Cup hari ini. Demikian hasil sementara turnamen badminton Sudirman Cup 2023 hari ini. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.